penyalahgunaan narkotika. Ini berawal dari penangkapan tersangka JS ini pada bulan November, kemudian kita kembangkan ke luar Pulau Jawa, sehingga total barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 8 kg sabu-sabu, kemudian 4 orang tersangka dan 2 barang bukti kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sabu-sabu ini. Jadi modus operandinya ini, para tersangka ini menjemput barang ini atau sabu-sabu ini, kemudian yaitu tadi antar provinsi dari Jambi, kemudian dibawa ke Jawa atau dibawa ke Pulau Jawa. Nah, ini kemudian kita amankan, kemudian masih dalam pengembangan. Ini rekan-rekan sekalian, untuk sementara para tersangka ini kita kenakan pasal 114, kemudian 115 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dan asal barang ini dari mana? Ini barang berasal dari Medan. Berasal dari Medan, kemudian tadi itu awalnya adalah kita mengembangkan, kita nangkep dulu tersangka JS ini hanya membawa 50 gram sabu-sabu. Kemudian kita kembangkan, berhasil menangkap 4 tersangka yang lain, sehingga total barang bukti yang kita amankan dari para tersangka adalah 8 kg sabu-sabu. Nanti secara teknis silakan Pak Kasat Narkoba. Ini lintas daerah apa? Iya, ALS, antar lintas Sumatera. Kayak bis dulu. Antar lintas Sumatera ini dari Sumatera. Daerah apa tersangka ini? Statusnya apa? Status tersangka ini adalah pengedar. Ya, dia ngedarkan. Ngedarkan, dia jemput barangnya kemudian dibawa ke apa namanya? Konsumen selanjutnya atau bandar-bandar selanjutnya.